Bulan Maret tahun 2020 menjadi titik balik perubahan sistem di seluruh dunia. Seluruh bidang terkena dampaknya. Tidak terkecuali pada dunia pendidikan di Indonesia. COVID-19 membuat kita harus melakukan semua aktivitas dari rumah. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Pada tanggal 24 Maret 2020, terbitlah surat edaran Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Pengawas Pembina Tingkat SMA di Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Nini Kristiani, menangkap peluang positif dari kondisi tersebut. Work from home ini, akhirnya saya selaku pengawas sekolah itu mengambil peluang dari yang sedang terjadi. Peluang yang saya ambil itu adalah saya melakukan kegiatan pendampingan, pengawasan yang sifatnya itu virtual. Nah, pendampingan ini saya berikan nama SWAVIRTIS Terpropan. SWAVIRTIS itu akronim dari Swalayan Virtual Gratis. Terpropan itu adalah terpantau dan terprogram. Nah, bagaimana aktivitasnya? Selama kegiatan yang dilakukan sebanyak 17 kali pertemuan sejak tanggal 27 April sampai dengan 27 Juli itu bisa kita lihat dari aktivitas seperti berikut. Alur kegiatan SWAVIRTIS Terpropan antara lain pembagian undangan melalui email, pembukaan, kuis, pembahasan, dan refleksi yang semuanya dilakukan melalui media online. Platform yang digunakan antara lain Zoho Forms, Microsoft 365, Kaizala, dan WhatsApp Group. Seluruh kegiatan dalam SWAVIRTIS Terpropan ini dilakukan dengan memanfaatkan fitur grup dalam Microsoft Teams. Web meeting atau meeting online serta berbagi file juga dilakukan dengan menggunakan Microsoft Teams. Sama enggak? Berbeda. Berbeda. Oke, berbeda ya. Nah, berbeda. Yang membedakan apa kalau begitu? Yang membedakan bagian kalau PPK itu ada beberapa bab, mungkin sampai 5 sampai 6. Tapi kalau best practice hanya 3. Oke. Baik, kita tutup dulu. Nggih, monggo. Iya. Kalau dari PPK kemudian akan diubah menjadi buku kan, berarti pada dasarnya kan idenya kan sama, tapi nanti itu apa? Berarti perlu dirombak. Nah, yang rombak itu apakah kita sendiri ataukah kita serahkan ke tim editor? Pengalaman yang saya lakukan. Jadi penataan awal harus dari kita, Bu. Karena yang tahu tempat-tempatnya yang mau kreasi jadi begini itu harus si penulis ini. Bab satu apa? Bab satu pendahuluan. Oke. Bab dua kajian teori dan kajian pustaka. Oke. Bab tiga pemecahan masalah. Oke. Dan pembahasan ya. Lalu yang berikutnya dan hasil berikutnya. Saran apa? Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Kalau begitu ada berapa bab? Empat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Bu Nini yang sudah memfasilitasi teman-teman guru bahwa kegiatan ini memang sudah dikoordinasikan Bu Nini dengan kami di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur khususnya di bidang pembinaan SMA. Jadi nanti tetap dapat sertifikat dari Dinas Pendidikan Provinsi. Ya, yang pertama, kami harapkan Bapak Ibu guru di sini dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya. Nah, itu kemudian saya baru terpikirkan bagaimana tetap lesson plan itu jalan. Waktu itu
sekedar ayo jalan-jalan gitu, tapi perangkatnya apa, aplikasinya apa itu belum tahu. Tapi sekarang alhamdulillah setelah belajar juga dari Bu Nini memberikan ini apa namanya presentasi semacam ini dan sebagainya, oh ternyata bisa juga nanti lesson study di era daring. Dalam kurun waktu 3 bulan, telah dihasilkan lebih dari 100 karya, baik itu karya inovatif, karya digital, maupun publikasi ilmiah dalam wadah Svafirtis Terpropan ini. Karya tersebut antara lain, video bahan ajar, video tutorial, karya tulis, artikel, PTS, PTK, dan juga best practice. Awalnya, saya tidak pede dalam mengikuti kelas ini karena saya melihat begitu banyak teman-teman yang kreativitasnya cukup tinggi. Tapi berkat Ibu Nini yang sangat sabar, bahkan melayani selama 24 jam, maka akhirnya saya bisa membuat PTK dengan judul Peningkatan Pemahaman Konsep Dinamika Rotasi dengan Blending Pedagogical Purpose Model pada Pembelajaran Online Class. Terima kasih Ibu Nini untuk waktunya, untuk pelayanannya. Tuhan memberkati. Saya merasa sangat bersyukur. Saya telah bisa mewujudkan keinginan saya yang cukup lama saya rencanakan. Ini adalah karya tulis saya yang berjudul Unit Kegiatan Belajar Mandiri Jitu Pembelajaran Daring Bermutu di Masa Pandemi. Alhamdulillah, saya bersyukur bisa mengikuti forum swalayan virtual yang dibimbing oleh Ibu Dr. Nini Kristiani MPD. Alhamdulillah juga berkat swalayan virtual yang dibuka oleh Bu Nini, guru-guru di SMA 10 Malang juga termotivasi untuk menghasilkan karya digital. Terima kasih Bu Nini, Svafirtiki is okay. Sungguh berterima kasih kepada Bu Dr. Nini Kristiani MPD dan juga Provinsi Jawa Timur. Saya pribadi dan juga teman-teman di Kota Kabupaten Blitar merasa terbantu. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Nini Kristiani MPD yang telah memfasilitasi kami dalam Svafirtis ini. Bapak Ibu guru hebat, luar biasa sekali. Bapak Ibu guru semua sangat menginspirasi. Kelas Svafirtis luar biasa. Mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Nini dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bergabung dan meningkatkan kompetensi. Bergabung dengan kelas Svafirtis yang dibina oleh Ibu Dr. Nini Kristiani MPD membuat saya bertemu dengan banyak guru-guru hebat yang ada di Jawa Timur. Sebuah pengalaman yang menyenangkan dan membanggakan bagi saya. Karena berkat beliau, berkat Ibu Nini juga, saya termotivasi untuk membuat karya inovasi dan digital. Terima kasih banyak Bu Nini. Ketika kita berkumpul dengan teman-teman juga, kita dapat mengetahui hasil-hasil karya teman-teman ya, karya inovatif. Ternyata di luar sana kita banyak mendapatkan ilmu sehingga bisa kita terapkan di sekolah masing-masing. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nini Kristiani. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Ibu Nini yang telah memfasilitasi kami pada kegiatan Svafirtis Terpropan sehingga kami mendapatkan pencerahan dan tambahan pengetahuan tentang publikasi ilmiah dan karya inovasi. Semoga dengan kegiatan ini kami tetap semangat dan terus berkarya. Kelas Svafirtis Terpropan keren. Kelas Svafirtis Terpropan inspiratif. Svafirtis Terpropan tak tertandingi. Kelas Svafirtis Terpropan mantap. Svafirtis Terpropan
Oke. Kelas Warfiritis terperempat menyenangkan. Dari, oleh, untuk kita. Ikhlas memberi. Rela berbagi. Pandemi terlewati.